We have witness with history. Gila, di sejarah ya pertama kali dua kali buka berturut-turut. Halo sobat cool. Gue Daigo. Profesor Pokemon di tuh. Woo. Lagi nih bro. Apa nih? Sebenarnya ini udah tahu kita celebration. Kita udah pernah buka kan? Udah pas kemarin live stream ya. Nah, sekarang kita akan merecord karena kita tidak apa ya? Tak puas enggak. Masih gatal tangan sebenarnya. Masih gatal. Jadi ya masih gatal karena ini belum keluar. Mungkin bisa langsung ke. Wah, iya benar ini belum keluar. Keluar ya yang ada logo 25-nya belum ada di sini. Ini masih dia masih 20 yang ini. Coba kita kasih. Oh, kita kirim. Heeh. Ya Allah, ya Allah. Itu kartu mahal kali ini juga ya. Oh kita buka yang gini, isinya bakal berubah nih bro. Bless the Zard. Sang jadi Charizard semua ya. Semuanya. Semua packnya isi Charizard. Sebenarnya ada satu lagi selain dari Charizard yang gue pengen sekarang. Apa? Yaitu adalah Umbreon. Ada Umbreon ya? Lo pengennya yang susah kayaknya. Mana Umbreon ya? Mulai. Langsung. Boh. Zekrom. Zekrom. Lugia. Waduh, udah langsung. Cepet ya kalau ini teh? Iya, langsung tegang. Langsung tegang ya. Aduh, merah. Terakhir. Profesor Research. Sudah mulai. Slip. Satu. Restaurant. Wah. Ada sesuatu Bang Abs. Ada sesuatu itu. Kayaknya mah. Dial. Kalau di ini kayaknya mendingan dari belakang. Dari belakang. Ayo kita lihat. Oke, okay. Supaya ada sedikit spoiler. Tim Rocket. Yeay! Tim Rocket, Jesse James Daniel. Pas banget yang kita belum dapat ya. Iya, benar belum dapat kita soalnya. Mantap. Here comes Tim Rocket. Nanti bagus dong. VMAX. Sudah mulai memanas ya. Cepat sekali. Starting boys. Starting. Puas sekali melihat. Oke. Waduh, ini gue kayaknya gak sampe. Oke ya, kita mulai. Pertama. Cosmog. Dialga. Arms. Gua enggak berani. Ini pasti ada satu kartu lagi aja. Coba save dulu. Tadi bukan ini yang gua lihat ada something-nya. Bukan ini yang gua lihat. Tolonglah. Tiba-tiba ya dengan santainya. Can you give me some time? Kita nikmati dulu ya keindahan. Coba deketin dulu. Orang juga pengen lihat kan artinya. Jadi beda banding-bandingin. Nah, ya, pas bener. Banget nih bisa dibandingin. Ini tangan gue sedikit. Kita bikin konten baru comparison. Kalau mau dibandingin. Jadi ini Charizard versi 25 tahun ya dari base setnya di copy.
Jadi kayaknya berbeda di sini, ke hologramnya beda kayaknya. Oh, ya, warnanya juga nggak beda nggak sih? Lebih holo yang ini. Ya. Yang itu kayak Charizard lebih muda warnanya. Mungkin juga. Mungkin keluarin aja ya. Pelan pelan. Kalian tuh megang kartu itu seharga berapa itu, yolo, pelan. Jadi ya bisa lihat dengan cahaya ya bedanya. Jadi kalau yang kanan tuh holonya kayak titik-titik gitu ya. Kalau yang kiri tuh halus gitu. Benar. Serangan sih sama. Serangan beda aja. Kenapa dia 200? Sama. Yang kiri 200, kok yang kedua? Oh yang enggak, yang ini kan udah versi yang ini. Jadi kan ini tuh Beset. Shadowless apa sih? Shadowless Charizard. Charizard. Ini yang first print. Yang first print, yang ini bukan. Udah berbeda ya. Nawanya juga beda. Ini kan ada yang level 7 ini. Kayak di upgrade gitu, iya, benar. Tangan kita masih sedikit gemeteran ya. Iya, itu Bang Ams kelihatan tuh, perhatiin cuma tangannya gemeter dari tadi megang. Gue juga gak berani megang, gue gak mau. Pokoknya jangan suruh gue megang. Ini videonya jadi apa, stop di sini. Bisa jadi dua aja berliga kan. Iya. But ya, feel with it. With it, boys. Mantap. Jadi benar ya, memang harus dibuat altar di sini. Terima kasih Charmander, Energy dan Charizard. Kalau pasang aja bisa aja dapat lagi. Iya. Enggak, memang ya, kemungkinannya memang ada. Berarti coba tolong ada kartu Umbreon enggak kalian, atau boneka Umbreon? Oh iya, Umbreon. Coba. Kita beli nih besok. Gimana review dulu lah yang inilah, jangan bikin hati tegang. Oh iya. Ada yang ajaib juga gitu. Kalau Mew kan, wah, Mew Shiny. No! Oke. Oh, udah lihat. Oke, sekarang bentar. Mana saya masukkan dulu ke booster pack. Oh itu kan. Gua lah, langsung lah. Gua lagi mana? Oh enggak, ini 3. Ini kode nih, bisa langsung diambil. Pack keempat berarti, kelima berarti ya. Pack keempat Charizard, pack kelima Umbreon. Atau Shiny Mew. Lucky ya. Sekali ya. Pantas kita di awal nggak dikasih apa-apa dari Chilling Rain. Oke, pelan-pelan. Nggak, nah, ini mau gue pisah dua, biar gampang balik. Oke. Okay. Jadi yang mana dulu? Yang ini dulu, yang kiri. Iya, langsung taruh aja di bawah. Taruh di bawah. Dan jadi terbawah. Siap. Dua, tiga. Oke. Zek lah. Oke. Terakhir. Untuk kartu keempat. Oke. Istirahat. It's okay. Ini dia nyuruh kita istirahat dulu emang, pasti ya. Santai dulu guys, santai dulu guys. Santai. Masih ada kesempatan dapat guys, tenang guys. Anda sudah apa work hard tadi ya. Enggak, gua tuh tadi bukanya lihat enggak sih, gua bener-bener yang kayak enggak ada expect up kan biasa kita kayak merah gitu. Iya. Enggak ada apa-apa. Oh, kasar pelan-pelan gitu. Siapa? Ams ya? Gua ya. Oke. Silakan di download. Blak. Ini dulu ya, depan dulu ya. Iya, depan. Glodon lalu dapat deh, Glodon. Kita semakin mendekati ini ya. Kenapa ya? Kok suara kita semakin pelan ya? Kita masih. Iya, deg-degan banget. Saya juga menangis atas destruction yang terjadi. Kalau ngelihat dari internet sih kayaknya tinggal Umbreon dan tinggal dua itu yang... Oh, yang gold ya? Iya, yang new mas. Apakah ini akan menjadi... Kita belum ya? Udah. Bukan share rahasia kan ya. Belum. Waduh, kenapa udah berapa, Bang? Langsung aja. Yo! Aduh. Ini pack terakhir buat gua ya, berarti pack ke-7. 8. 3 pack terakhir buat gue. Akan deh. Siap. Luja. Karena gua lihat tadi Lugia. Yang lain gua enggak tahu. Ngapain jangan ini? Ya gitu aja. Nah. Oke. Taruh 3. Tuh, 2, 3. Oh, King Impostor. Among Us Professor Oak. Among Us Professor Oak. Gila. Nih, sini deh. Shh. Impostor. Oh, masih ada yang keempat. Karena masih ada yang keempat. Apa ini ya? Siapa ini ya? Zacian dapat deh berarti. Zacian sama Zeta langsung dapat, gila. Oke. Sudah siap ya? Nah, ini komplain tadi. Mulai. Enggak, udah kayak suruh gua udah habis ini.
Literally abis ini orang. Ah, ya ya, Sermeas. Cosmos. Eh, belum dapat ya kita di sini. Tapi jujur gue udah enggak ada ekspektasi apapun. Iya, gue juga udah enggak ekspektasi apa-apa sih. Ubran! Kitabnya sama ya. Hitam soalnya. Aspek ya, aspek dari box yang ini. Oh, ini last pack ya? Last pack. This is the last pack. This is last. Two last card, bro. Langsung saja. Yes! Masih dapet! Plastik! Jamila dari B aja! Tangan gue lagi parah ya? Lagi tadi lain padahal lu perbagus. Iya, sekarang diganti semua ini. And then, here comes another one! Oh, God damn it. Oke, jadi ini kita dapat Surfing Pikachu V. Imposter Professor Oak. Dan ini terakhir aja biar terakhir. Ini juga terakhir. Jasian V, Profesor Research, Zamazenta V. Jadi ini bisa langsung digabungin sama Jasian. Wih, aduh mereka. Kakak adik serigala dan Charizard. Double AP. Gila ya, berarti di pack yang di box yang ini. Box yang ini menurut gue ajaib banget. Ajaib banget yang ini. Ini pelajaran yang bisa diambil apa? Nanti sebelum kita rekaman lagi, kalian siapin dulu kartu Blastos, boneka Blastos, kartu Umbreon, boneka Umbreon ditepok-tepok. Jadi keluar lagi ya. Iya. Berarti kalau gitu. Berarti kalau gitu. Lu mau tepok pakai. Charizard tadi warna satu lagi. Yakin kosong, cuma di tempat. Ada coba boleh cari serta. Ada nggak? Nggak ada. Oh, ada. Jadi seperti biasa kita tidak puas ya baru dapat cari Izar. Iya, memang manusia itu nggak pernah puas. Jadi kita langsung gatal ingin membuka kembali. ETB baru. Pokemon Celebration perayaan 24 tahun. Yes. Hei. Mari kita mulai. Langsung mulai. Buka. Hei. Ikuzo. Kita mendapatkan. Berarti target kita untuk hari ini Blastoise. Celebration pertama. Kode dan. Oh. Kyogre. Taruh dulu yang ini. Gue balik ya. 1, 2, 3. Baru mulai. Rahang gue sakit banget. Tadi tiba-tiba kaget gue. Baru mulai. Sleep. Kita balik yuk. Tar siapa biar sleep dulu biar. Oh iya, biar kelihatan pas dulu sama dulu ya. Kita sleep dulu. Kita lihat terakhir satu lagi. Apakah shiny Mew? Atau enggak tahu gua udah enggak karena udah dapat ini. Kita lihat. Ya udah Surfing Pikachu VMAX lah kan lo. Biar lengkap kita masa enggak lengkap? Masa enggak lengkap enggak mungkin sih. Jadi ya langsung aja. Langsung saja apakah Oke. Istirahat dulu kita. Silakan. Dianggap rekarekar. Kenapa dari belakang langsung? Lagian kenapa Anda membuka langsung yang itu? Aduh. Tadi gua mau ngeliatin ini. Dapat ini ya berarti sebenarnya enggak guaranteed. Enggak guaranteed. Tapi emang berarti chance-nya banyak lah. Soalnya kita kemarin live dapat terus. Iya. Oke, kalau gitu masih ada chance card. Ya kan kita bilang guaranteed ya, tapi ternyata enggak. Masih ada Reshiram. Reshiram, Kyogre, Palkia. Kartu terakhir, tapi enggak tahu itu udah keluar itu. Charizard. Bukti. Standar lah ya. Okay, si Ams bikin jantungan saya. Masih tiba-tiba sudah keluar sampai kamera kita terjatuh. Menegangkan saya. Iya. Bikin kita jangan terlalu surprise lah. Tidak baik untuk jantung. Kaget. Cosmog.
3 nih, gue sih gak expect apapun. Ya kan, ada ekong ini juga. Lihat gue nih, lihat gue nih. Grodon. Terlalu silap. Sini, sini. Cosmog. 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 Taruh dulu. Oh, Rocket Admin! Rocket Admin! Yes! Belum punya kita! Yes! Wah, yang di pack ini tangannya Dito. Wah, ini ternyata ya, Profesor Dito memang. Ya Allah, ya Allah. Masih satu lagi guys, sama kelamaan mana yang gelap ini. Saya ini Mew. Aduh, udah dapet tapi. Udah. Bagus banget ya. Iya. Bagus. Oke. Start from Cernas. The Breed of Life. Iya. Ini. Kartu ketiga. Ini. Blast. Gua enggak expect apa. Iya. Kenapa enggak expect apa? Karena enggak tahu kenapa. Karena sudah. Iya. Terlalu ajaib ya tadi. Terlalu ajaib sebenarnya. It's alright. Langsung nih dari gue. Tapi yang hari ini tangannya Dito lagi bagus. Lagi lumayan. Tapi hasilnya lumayan. Tapi tadi yang mantepnya udah keluar sih sebenarnya. Si Pikachu. Pikachu ya. Satu lagi lah. Dark ini nomor 3 nih. Nomor 3 nih. 3. Oke, mana nih? Kyogre. Kyogre. Yang ini juga biasa. Enggak biasa. Ya Allah. Nih ya. Nah, udah mungkin kita turunin dikit lah, jangan sampai nganggap minta shiny Mew. Gua mau Black Gyarados ya, ada ya? Oh iya, Gyarados. Ya, itu kita belum, kita belum. Belum ada kan? Shiny Magikarpnya udah kan? Udah. Walaupun Dark Gyarados nggak warna merah sih. Kyogre. Iya ya? Paling warna merah. Reshiram. Kita turunkan dulu yang ini. The Moment of Truth. Udah nggak apa-apa lah. Aduh. Right, go. Sudah terlalu gatal. Tiga lagi. Dua lagi. Cepat sekali. Tidak terasa yang ini ya. Iya. Butuh momen-momen menegangkan lagi. Ayolah, Blastoise lah. Come on. Umbreon. Gold Star. Groudon. Groudon. Cosmog. Lili. Cosmog Penangis. Cosmog Penangis karena kita akan mendapatkan. Blastoise. Aduh, udah biru. Gue udah biru, udah kaget gue. Ya Allah. Wah ini, oke. Okay. Berarti tadi berarti hitnya di itu ya? Di Pikachu ya. Pikachu berarti. Pikachu ya. Tinggal dua lagi. Bang Daigo berarti sekarang. Coba lah di ini kan. Diganti ya? Yang dipajang ya? Bukan diganti. Ya. Di flashing. Oh. Salah, baru dapat 5 ini kita yang bagus-bagusnya. Ada lagi nih, gue mau Claydol lah, gue minta Claydol lah, masa? Claydol. Claydol aja gak keluar. Sekali loh, satu sekali. Lebih langka, kita dapat Charizard, Claydol gak ada yang? Claydol lebih langka. Supa-supare. Oke, ini dia. Ya. Lugia. Lugia. Grodon. Grodon. Buta. Charizard, I love you Charizard. Kemarin Bang Daigo yang ngasih Charizard, sekarang Bang Daigo lagi yang ngasih Charizard. Ya Allah. Amp nyetir ya nanti. Jadi
mobil. Cuma karena dapat beginian langsung takut dia. Gue masih tidak bisa menerka apa yang terjadi gitu ya. Ini gue bukannya kayak tadi lagi enggak sih? Kayak cuman iya, kayak dengan santai aja. Iya, enggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Benar. Tiba-tiba. Gua mastiin dulu itu ngerekord kan. Tiba-tiba saja. Langsung khawatir. Aduh. Ya, ini sambil juga kita langsung masukkan ke dalam sleeve ya supaya kartu-kartu ini. Benar record ya. Supaya kartu-kartu ini memang aman ya, tidak terkena damage apapun itu. Karena kartu Charizard ini datang tidak diundang ya. Kita mengundang Blastoise. Tadi benar kan abis di blessing, bro? Abis blessing. Coba kalian pinjem kali kartu Charizard teman kalian kalau nggak punya ya. Ya tuh cari dulu, kalian tepuk-tepuk itu box. Tepuk-tepuk itu kartu. Langsung muncul loh. Yang punya gua belum dicek ini. Si Ams langsung keri. Dia masih nggak bisa masukin. Tenang, bro. Ya, tapi masalah ini history, bro. Ini tutorial cara masukin ini, kartu. Ini parah sih. Dua box berturut-turut. Lu butuh tutorial buat masukin ke dalam sleeve? Ya, gua butuh. Coba. Atau memasukkan kartu ke dalam sleeve ya. Cara memasukkan kartu mahal kartu ke dalam sleeve. Ya Allah. Aduh. Ini belum masuk ujungnya. Gua enggak paham asli. Yalah, kayak tadi dari awal tuh udah kayak ya itu aja udah jackpot. Itu aja jackpot dapat Pikachu yang itu. Itu kan berarti enggak ngaruh udah dapat atau enggak. Ini satu belum dibuka loh Bang Nego. Sana lagi. Tadi gua. Udah berhasil ya. Iya. Sebenarnya kurang ke bawah sih tapi. Ya udah ya. Di sebelahin dong. Nah. Oh, ini Charmander sudah berubah menjadi Charizard juga. Charmeleon-nya belum. Charmeleon-nya belum. Terakhir lah Bang Nego lah. Kedanggung nih gua satu pack nih. Tadi udah ditepok juga sama Charizard. Kartu terakhir. Ya Allah. Masih dapat ginian lo. Di Charizard masih dapat ginian. Mau salaman? Mau salaman. Nanti ya. Boleh kedua. Gua yang buka. Karena dia mau buka sekarang. Oh iya, kita mau salaman. Ini terakhir ya? Terakhir. Ya, silakan di sleeve ya. Gua kasih kode dulu. Perlu tutorial sleeve? Gampang. Tenang deh, pelan-pelan. Tadi blessingnya 2. Kalau sekarang blessingnya 3. Apa yang terjadi? Coba. Ini cuma tepok, bisa berubah enggak jadi di Kyogre-nya? Coba. Pok. Woi! Coba tepok. Belum mantap. Lihat ya. Minimal temennya lah yang biru-biru. Ya kan. Blastoise baru juga. Oh, taruh. The third card and fourth card. Agak tenang sih sebenarnya. Agak tenang, gue pulang aman harusnya. Susah. Kap lagi loh. Zacian sama Zenta lagi nggak sih? Tadi kan dapat Zacian nggak sih? Zacian kayak dapat. Tadi bukan sama Zenta lagi kayaknya. Kira tidak meminta lebih lagi ya, karena sudah cukup lah. Iya benar sih, sudah lebih dari cukup sih. Sudah cukup lah. Iya bisa 2 kali berturut-turut. Kali ini dapat birthday Pikachu lagi barengannya. Tas banget sih. Pikachu-nya yang ini dapat 2 lagi. Dapat 2 lagi. Ya. Belum dapat yang surfing Pikachu ya udahlah, enggak apa-apa. Iya, udahlah. Yang mana sih tadi yang kita dapat? Terus ini. Ini packing ini parah sih. Coba cari yang lebihin dong. Nanti orang pada ngira kita cari. Oh, yang mana tadi? Hah? Apa? Cari yang dapat. Beda sleeve enggak? Ini yang tadi kurang bawah katanya Ams. Oh iya. Berarti ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Ini yang hari ini. Oh my brothers, we have witnessed wish history. Nah, di sejarah ya pertama kali 2 kali buka berturut-turut langsung Charizard 2. Semua ini hanya didapatkan di Pro Channel pastinya. Iya, ya makanya guys. Kalian langsung like, subscribe, share ke teman-teman. Gila, di Pro Channel gue bisa ngelihat tarikan 2 Charizard secara berturut-turut dalam 2 episode yang langsung menerus. Hanya di Pro.
misalnya di Blue Channel ya. Jadi bagaimana? Jadi, masih punya tenaga? Kita rekap dulu bang. Kita rekap dulu. Kita rekap dulu ya. Kita rekap dulu ya. Oke. Jadi ini cari jatuh yang ini cari jatuh kemarin di sini. Jadi memang blessing Charizard itu works. Saya bisa ngomong Charizard blessing. Mungkin kalau ada yang mau buka juga, kita kan udah punya banyak nih Charizard kan gitu pokoknya jasa. Jasa ini blessing ya. Jasa apa? Jasa blessing. Charizard udah tiga. Oke, so we got Professor Research. Penelitian Profesor. We got Zamazenta V. Zamazenta V again. And then Rockets Admin kita juga belum pernah punya. Dan ini juga ajaib ya, di pool pertama langsung dapat birthday Pikachu. Ditos Pikachu yang dapat gua soalnya. Ditos Pikachu benar. And then we got Pikachu gendut. Pikachu lama. Dan Pikachu gendut lagi. Dan we got this. Bad boy. Like videonya, di subscribe to channel, di share. Ini harus di share sih ke orang-orang sih. Iyalah. Nih, jelas yang lain kayaknya nggak ada yang dua Charizard gini, cuma di Prul. Yang ajaib tarikannya ajaib. Beneran. Nih, ini box. Ini bener tidak ada rekayasa karena kita nggak bisa ngapain-ngapain rekayasa mau diapain? Mau diapain? Macam digambar. Digambar. Oh, ini kita gambar tadi. Ini gambaran gue tadi. Iya, dilihat ada mirip-mirip. Jadi bener ya, Abs ya? Ya. Ini itu pemanggil. 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 Ini kita bisa bikin deck nih kalau siap ya. Satu lagi. Iya, walaupun dia impor. Impor. Terus yang ini yang belum di-buff attack-nya kecil cuma 100. Yang itu 200. Yang ini Nihongo Wakaru, ini Nihongo Jozi. Gak tahu kan, makanya tonton pro. Biar ngerti ya. Iya, biar ngerti. Nihongo Josu, Nihongo Wakaru. Oke, jadi mungkin kita akan undur diri pamit ya. Bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bams! Gua... Daigo. Gua... Charizard keempat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Dadah!